dia menggunakan TikTok ya. Ini TikTok-nya. Jadi untuk tik, saya menggunakan TikTok yang tipe manual atau yang disebut dengan scratch tik ya. Tandanya tuh di sini dia ada pengaturan untuk gas argonnya ya. Ini untuk pengaturan gas argonnya. Jadi saya akan fungsikan ini menjadi tik ya. Apakah benar-benar berfungsi seperti yang lainnya, tipe yang MMA dan mic-nya. Nah, untuk penyambungannya ini juga berbeda ya. Untuk air clamp-nya itu dia ada di plus ya. Karena di posisi tik itu plus itu sebagai air clamp ya. Sedangkan untuk tiktosnya itu dia ada di minus ya. Ada di minus. Nah, sedangkan untuk gasnya itu langsung ya. Ini selang gasnya langsung. Untuk gasnya langsung ya, ini. Jadi gasnya itu langsung ke tiknya ya. Ke tiktosnya. Jadi kalau dibuka di sana. Ini ada keluar gas ya. Di ciri dari tikus manual itu dia di sini ada pengaturan gasnya manual ya. Jadi gas argonnya itu langsung ke tiknya di sini ya. Nah, saya kan tungstennya menggunakan yang tungsten yang warna merah ya, yang untuk steel. Untuk pengelasannya. Proses stiknya. Jadi stiknya ini berfungsi dengan normal ya. Jadi tiga proses ini, SMAW, KTAW, itu berfungsi dengan baik ya. Jadi mic, MMA, stik. Jadi mesin ini benar-benar berfungsi di tiga fungsi pengelasan ya. Tiga fungsi pengelasan yang berbeda dengan TikTok, MikTok dan electrode holder ya. Jadi mesin yang sangat kecil tapi memiliki fungsi yang sangat luar biasa ya. Mic MMA TX160 IC dari Multipro. Yang mic wire yang plug score ya. Yang plug score ini. Mic wire yang plug score, saya akan tes menggunakan itu. Nanti penyambungan di sininya itu akan berbeda ya. Jadi di sini saya akan tes sekaligus posisi mic, posisi MMA dengan elektroda dan posisi tik ya dengan tungsten ya, atau menggunakan tik manual scratch tik ya. Nanti saya akan tes. Untuk pengetesan pertama saya menggunakan mic wire ya yang plus core. Maka untuk penyambungannya
untuk penyambungan mesinnya. Untuk air klemnya ada di plus ya, karena saya menggunakan yang gasless, dan sedangkan untuk input tosnya itu ada di posisi gasless ya. Posisi yang gasless atau di minus, karena kawat yang akan saya gunakan ini untuk mengelasnya itu menggunakan yang gasless. Tapi kalau menggunakan yang non gasless atau yang solid wire, maka posisi sambungan ini akan berubah ya, akan berubah. Contoh saya menggunakan yang solid wire, maka posisi air klemnya itu ada di minus ya di sini. Untuk input tosnya, mic tosnya itu ada di plus. Ini untuk penyambungan kalau saya menggunakan kawat las yang solid wire ya, yang bukan yang gasless. Karena saya hanya ada yang gasless, maka sambungannya untuk input tosnya itu ada di gasless ya. Sedangkan untuk air klemnya dia ada di plus. Saya akan buka untuk bagian pemasangan wire-nya. Itu ada di bagian dalam sini. Saya akan pasang wire. Posisinya itu jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik nanti nggak apa namanya tuh, nyangkut ya posisinya. Ini saya akan kunci dulu supaya tidak lepas ya. Yang mic wire yang plug score ya, yang plug score ini. Mic wire yang plug score saya akan tes menggunakan itu. Nanti penyambungan di sininya itu akan berbeda ya. Jadi di sini saya akan tes sekaligus posisi mic, posisi MMA dengan elektroda, dan posisi tik ya dengan tungsten ya, atau menggunakan tik manual, scratch tik ya. Nanti saya akan tes. Untuk pengetesan pertama saya menggunakan mic wire ya, yang plus core. Maka untuk penyambungannya, untuk penyambungan mesinnya, untuk air klemnya ada di plus ya, karena saya menggunakan yang gasless, dan sedangkan untuk input tosnya